Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahyo, pangkat Bribda, jabatan Bamin Subagdia Pers, Pro SDM Polda Malut. Pesan dan kesan saya untuk Universitas Terbuka ini setelah kegiatan hari ini, sosialisasi dari Bapak Kepala Kampus UT Ternate, itu sangat luar biasa menggugah pikiran saya bahwa ternyata di zaman era milenial 4.0 ini, proses pembelajaran kita tidak selamanya harus datang ke kampus, kita harus lebih berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Dibuktikan dengan UPBJJ, Unit Pembelajaran Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Ternate ini, di mana proses pembelajarannya sangat menurut saya nyaman, fleksibel, dan tidak mengganggu waktu kita sama sekali. Terutama saya selaku anggota Polri yang kesibukannya luar biasa, itu merasa tidak terbebani. Sehingga mindset saya yang awalnya kuliah itu akan memakan waktu saya untuk saya harus bagi entah kerja atau entah kuliah. Ternyata setelah mendapatkan informasi dari Bapak Kepala maupun petugas UT yang lain, oh ternyata kuliah itu fleksibel, apalagi hanya tersedia di UT, tidak di kampus-kampus lain. Dari segi pendidikan dan prodinya, akreditasinya pun sudah terakreditasi oleh BANPT dan dua lembaga internasional lainnya. Terus apalagi prodi hukum yang sementara saya ambil ini, itu prodinya A, luar biasa kalau bagi saya, karena tidak semua kampus bisa dapat meraih prodi itu. Dan saya yakin itu pasti sudah melewati beberapa tahapan SOP prosedur sebuah kampus untuk mencapai prodi atau akreditasi itu. Jadi saya untuk siapapun dan teman-teman dimanapun kalian berada, rekomendasi saya untuk kampus zaman sekarang yaitu di Universitas Terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!